Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali memicu kontroversi setelah mengkritik Garuda. Kali ini Rizal menantang Wakil Presiden Yusuf Kala berdiskusi di depan publik terkait proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Rizal Ramli kembali melontarkan pernyataan pedas. Setelah mengkritik rencana pembelian pesawat Garuda, kali ini Rizal mengkritik rencana proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Menurutnya, rencana tersebut tidak realistis. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala langsung menegur Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Yusuf Kala mengingatkan agar Rizal lebih berhati-hati dalam mengeluarkan komentar tanpa pemahaman yang kuat. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang dalam termasuk akal lah, karena itu loh menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu pun bisa dibuat, tapi kita tinggal bagaimana. Itu kebutuhan, kebutuhan. Semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara. Jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur oleh Presiden. Namun Mbak Gayung bersambut, pernyataan JK tersebut langsung ditanggapi Rizal dengan sebuah ajakan untuk berdebat di depan publik. Rizal menuding ada yang salah dengan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang sedang direncanakan pemerintah. Ia menyebut proyek itu tidak realistis dan harus dikaji secara mendalam. Karena itu dia menantang JK berdebat untuk memperjelas maksudnya tersebut. Ini kalau mau paham minta Pak Yusuf Kala ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ya. Rizal Ramli sebelumnya juga pernah mengkritik rencana Garuda Indonesia untuk membeli pesawat baru yang rencananya akan melayani rute internasional. Kritik tersebut langsung menyulut komentar panas Menteri BUMN Rini Sumarno. Rini mengaku tidak terima dengan sikap Rizal tersebut, serta mengingatkan agar Rizal tidak mencampuri urusan Kementerian BUMN. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.